Faktor penggalak kolonialisme terdiri daripada 3G, yaitu Gold, God, Glory. G pertama, yaitu God, menunjukkan penjajah ingin mengembangkan agama Kristian, dan G kedua, Gold, menunjukkan penjajah ingin mencari sumber bahan mentah atau kepala pada tanah. G ketiga, Glory, menunjukkan penjajah ingin mencipta nama sebagai kuasa besar dunia. Sebelum Tanah Melayu mendapat kemerdekaan, Tanah Melayu telah dijajah oleh beberapa kuasa asing iaitu Portugis, Belanda, British dan Jepun. Secara keseluruhannya, negara kita telah dijajah selama 446 tahun dari 1511 hingga 1997. Faktor pertama kedatangan Eropah ke Tanah Melayu yaitu kedudukan geografi Tanah Melayu yang strategik. Tanah Melayu terletak di tengah laluan perdagangan timur dan barat yang menyebabkan Selat Melaka terlindung daripada tiupan ribut ataupun angin monsun. Kekayaan bahan mentah di Tanah Melayu juga menjadi faktor menarik kedatangan Eropah ke Tanah Melayu. Tanah Melayu kaya dengan hasil bumi seperti rotan, kapal barus, biji timah dan rempah ratus. Revolusi perindustrian di Eropah juga menggalakkan pencarian biji timah. Seterusnya, penjajah juga mencari penggalan untuk mengawal kuasa perdagangan di Kepulauan Hindia Timur disebabkan penjelajahan yang dia dilakukan oleh negara barat, jadi perlu ada pangkalan baru. Faktor yang keempat, pasaran baru, revolusi perusahaan atau perindustrian di Eropah menyebabkan lambakan hasil buatan di Eropah. Jadi perlu ada pasaran baru bagi menjual produk tersebut. Persetujuan dianggap sebagai penyelamat manusia yang dipercayai wujud di sebelah timur yang dapat membantu mereka memerangi orang Islam. Faktor-faktor campur tangan British di Tanah Melayu. Faktor pertama ialah faktor ekonomi. Kedudukan Tanah Melayu sebagai sumber bahan mentah sebab Tanah Melayu kaya dengan biji timah. Faktor yang kedua iaitu faktor ancaman dan persaingan pengaruh asing. Kuasa barat bersaing untuk mendapatkan sumber kekayaan Tanah Melayu. Persaingan antara Perancis dan Jerman. Pergolakan politik di Tanah Melayu juga merupakan salah satu faktor campur tangan British di Tanah Melayu. Perebutan kuasa khasnya di Perak mencetuskan keadaan tidak selamat untuk perdagangan biji timah.